Mengantisipasi aksi pencurian saat rumah ditinggal mudik ke kampung halaman, warga perumahan Wiguna Selatan Surabaya pasang kamera pengintai atau CCTV. Selain itu, mereka juga gelar pam swakarsa secara bergantian. Dibantu Polri dan TNI, warga perumahan Wiguna Selatan, Kecamatan Rungkut, Surabaya, pasang CCTV di sejumlah titik di kawasan perumahan. Ini dilakukan untuk antisipasi pencurian saat rumah mereka ditinggal mudik ke kampung halaman selama Lebaran. Kita sementara ini ada 4 titik. Jadi dari raya, rumah pojok itu arah ke timur, kemudian pojok sana arah ke barat, dan ke pintu masuk. Satu lagi di tembok sebelah barat perbatasan dengan Empang, tanah aset Pemkot. Tak hanya memasang CCTV, di perumahan ini juga memperketat penjagaan. Bahkan mereka juga menggelar pam swakarsa secara bergantian. Dari warga ini kita atur nanti, itu ada PPM-nya, ya, ada TNI-nya, kemudian ada security-nya, juga ada warga, kita gabungan semua. Dengan pemasangan CCTV dan ketatnya pengamanan, diharapkan bisa membuat warga tenang saat meninggalkan rumah mereka selama Lebaran. Sony Wisdananto melaporkan untuk NET.